Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, pada jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan pertama sekali kita memanjatkan syukur kita kepada Allah dapat kita berkumpul dan menyambung pengajian pada malam yang bahagia ini. Dan kita sentiasa mengambil kesempatan pengajian-pengajian barakah ini dengan kita memulakan dengan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah menjadikan pengajian ini sebab pengampunan bagi segala dosa dan menjadikannya sebab ini hidayah. Dengannya Allah mengabulkan segala hajat dan memberikan kepada kita syifa daripada segala penyakit zahir dan batin, dan melamatkan kita daripada segala bala, daripada segala musibah, azab di dunia dan akhir. Dan mudah-mudahan Allah membukakan pintu dengannya, pintu kefahaman dalam agamanya, dan taufik dan hidayah dapat kita mengamalkan kandungannya, dan dapat kita menyampaikan kepada yang lain, dan mematikan kita dalam husnul khatimah, dan mengumpulkan kita bersama Nabi kita SAW pada hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Maka di dalam kitab dakwah utama, kita masih berada di akhir fasal berkenaan dengan kepentingan kesabaran atas bala, dan penulis sedang membicarakan tentang kezuhudan Nabi SAW. Dan setakat ini kita telah faham ini apa yang dimaksudkan dengan sifat zuhud, dan ini adalah merupakan salah satu sifat yang agung daripada sifat yang mulia daripada sifat para anbiya, yang mana kita berdoa kepada Allah SWT, mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita sifat yang mulia ini. Amin ya rabbal alamin. Nah, teruskan. Bismillahirrahmanirrahim. Surah 185. Suatu riwayat daripada Umar ibnu Umar radhiyallahu an pula katanya, pernah kami keluar bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga kami memasuki kebun-kebun kaum Ansar. Maka beliau pun mengutip-mutip kurma yang jatuh di bawah pepohonnya seraya memakannya. Kemudian beliau berkata kepadaku, "Hai putra Umar, mengapa engkau tidak ikut makan?" Aku menjawab, "Aku tiada menyukainya, duhai Rasulullah." Maka beliau pun menjawab, "Tetapi aku menyukainya kerana hari ini adalah pagi yang keempat sejak aku tiada merasakan apa-apa makanan." Yang boleh kita faham ya kisah ini, yang ini adalah keadaan Nabi SAW di Madinah, yang mana beliau berjalan yang ini di salah satu daripada kebun di kaum Ansar, dan beliau melihat kurma yang sudah jatuh. Maka beliau mengambilnya dan memakannya. Kemudian Ibn Umar melihat ini kurma kotor, ini dia tidak mampu yang dimakannya. Maka Nabi SAW mengatakan, "Ini adalah hari yang keempat aku tidak mendapati apa-apa makanan." Ini maksudnya hatta ini kurma yang sudah rosak ini begitu dimakan oleh Nabi SAW. Maka kisah ini mengajarkan kepada kita tentang Nabi kita SAW, yang walaupun beliau adalah Rasulullah, tetapi Allah SWT menguji beliau dengan keadaan yang seperti ini, menunjukkan kepada kita bagaimana Nabi SAW melihat ini kepada dunia ini, bagaimana dia mengajarkan kepada kita kepentingan akhir, dan bagaimana yang di dunia ini dia ada tempat yang mana kita bersinggah dan tidak dibolehkan kita menjadikannya sebagai maksud, tetapi dia adalah wasilah yang mana dengannya kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, teruskan. Kiranya aku mahu, boleh aku memohon Tuhanku yang Maha Agung untuk menyerahkan kepadaku kekayaan Kisra, iaitu Parsi dan Kaisar Romawi. Nah, kalau Nabi kita SAW nak menjadi kaya, maka beliau akan menjadi manusia yang paling kaya. Sebab Allah Subhanahu wa taala memberikan tawaran kepadanya Jabal Uhud yang dia dimas. Tawaran kepada Nabi SAW.
Kalau kita yang ini tentu sekali kita akan fikir kalau dapat satu gunung emas, yang ini mungkin yang ini kita boleh menggunakan dia dalam benda ini dan benda itu dan benda. Mungkin yang ini kita akan memikirkan banyak ke. Tetapi Nabi SAW nak mengajarkan kepada umatnya sifat apa yang dimaksudkan dengan sifat zuhud. Yang ini beliau tidak terkesan dengan keduniaan disebabkan keyakinan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah. Maka bagaimana nanti, wahai putra Umar, jika engkau masih hidup melihat suatu kaum yang menyimpan rezekinya untuk jangka masa setahun dan lemah keyakinannya? Ini adalah daripada perkara yang disebutkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan datang, yang manusia akan lemah keyakinannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seperti mana Aisyah mengatakan, beliau apabila diberikan harta, beliau infak kesemuanya seperti seseorang yang tidak takut kepada kefakiran, dan beliau yang tidak memikirkan tentang hari esok. Yani ini adalah keyakinan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini, dan dia mengatakan dalam hadis yang mafhumnya, kalau sekiranya keyakinan kamu seperti burung, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan kepada kamu yang rezeki dengan limpah. Sebab ini burung ini dia keluar daripada sarangnya pada waktu pagi dalam keadaan lapar dan balik dalam keadaan kenyang. Dan dia tidak ini menyimpan yang ini makanan. Ini kita lihat sejenis beberapa jenis binatang tidak menyimpan makanan. Yang ini maksudnya tawakal kepada Allah ini kuat. Seperti kita lihat ini ikan yang ini di lautan. Yang ini dia tidak simpan yang ini makanan. Tetapi yang ini dia keluar yang ini mencari makanan. Dan dia mempunyai keyakinan bahawasanya Tuhan yang menciptakannya, Tuhan itu yang akan memberikan makanan ini kepada dia. Seperti mana firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha." Tidak ada sesuatu yang melata di atas muka bumi. Allah mengatakan 'ala Allahi rizquha. Atas Allah Subhanahu Wa Taala rezeki. Sebab Syekh Ibn Athaillah Al-Iskandari ini mengatakan ada perkara yang Allah telah apa kita mengatakan dia telah garanti bagi kita. Ada perkara yang Allah telah garanti bagi kita. Bahasa Melayu garanti macam mana itu ya? Jamin. Ada perkara Allah Subhanahu Wa Taala telah jamin bagi kita. Tetapi ada perkara Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kita. Dan dia mengatakan kejahilan ini adalah apabila kita kedepankan sesuatu yang dijamin oleh Allah daripada perkara yang diperintah oleh Allah. Jadi ada perkara ini Allah menjamin bagi kita dan ada perkara Allah memerintahkan kita. Ini maksudnya Allah menuntut daripada kita. Perkataan menuntut lebih baik digunakan. Jadi sekali lagi ya, saya sebab ini syair, ini dia bentuk syair. Dia mengatakan ada perkara Allah Subhanahu Wa Taala menjaminkan bagi kita, ada perkara Allah menuntut kita. Beza ke tidak? Sesuatu yang dijamin dan sesuatu yang dituntut. Bila kita mengatakan dijamin, ini maksudnya pasti ini ada. Tetapi apabila kita mengatakan sesuatu yang dituntut, maka ia balik ini kepada pilihan ini manusia. Jadi dia mengatakan kejahilan, segala kejahilan adalah kita kedepankan sesuatu yang dijamin kepada sesuatu yang dituntut. Jadi mana lebih penting untuk kita melaksanakan? Sesuatu yang dijamin ataupun sesuatu yang dituntut? Sesuatu yang dituntut. Yang dituntut oleh Allah. Allah Subhanahu Wa Taala menuntut kita untuk kita beriman kepadanya dan kita amal soleh dan meninggalkan larangannya. Ini adalah tuntutan Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi rezeki kita Allah jamin. Rezeki kita dia adalah daripada jaminan Allah Subhanahu Wa Taala. Yakni walau macam mana sekalipun kita akan dapat apa yang ditentukan oleh Allah, tidak kurang dan tidak tambah. Ini yang Allah mengatakan dalam Al-Quran, وَمَا مِنْ دَابَةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. Yani Allah yani sudah menentukan ini rezeki kita dan ajal kita. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala menguji kita bukan dalam rezeki, dia bukan menguji kita dalam usia, tetapi dia menguji kita dalam iman dan amal. Jadi manusia yang bijak adalah manusia yang meletakkan tumpuannya dalam ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi dia menggunakan perkara yang dijamin oleh Allah sebagai wasilah, bukan dari maksud. Tetapi kalau dia menjadikan sesuatu yang dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai maksud hidupnya, maka itulah kejahilan atas kejahilan. Siapa yang mengatakan ini? Dia Syekh Ibn Athaillah Al-Iskandari. Yani daripada kitab Al-Hikam.
Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita kefahaman, insyaAllah. Ini perkara sangat penting sekali. Sebab tak faham ini masalah seperti ini, maka kita akan memenatkan diri kita yang ini dalam kehidupan kita seharian. Sebab orang yang tak beriman, dia tidak faham ini perkara ini. Dia tidak faham ini apa itu iman, apa itu maut, apa itu barzakh, apa yang dimaksudkan dengan mahsyar dan hisab, sirat yang akan berlaku ini pada. Sebab hakikatnya dia tidak beriman. Maka apabila dia tidak beriman, dia menjadikan dunia ini maksud hidupnya. Dia menjadikan ini rezeki ini sebagai maksud hidup. Dan apabila dia diberikan rezeki yang banyak, dia menyangkakan itu disebabkan kepandaiannya. Itu disebabkan sesuatu yang dilihat kelebihan yang ada pada dirinya. Tapi dia tidak mengetahui sebenarnya ia ditentukan. Allah Subhanahu Wa Taala ini menjamin. Dan Allah Subhanahu Wa Taala dia memberikan rezeki. Ada orang Allah memberikan rezeki, masya Allah, yang ini sebesar-besarnya. Ada orang Allah Subhanahu Wa Taala menyempitkan rezekinya. Ada orang hidup kaya, ada orang hidup miskin. Ada orang lahir dia anak raja, masya Allah. Yang ini dia tak berlari. Dia tidak kenal kepada kemiskinan sama sekali. Lahir dia yang ini anak raja. Tapi ada orang ini lahir ini dalam keluarga yang ini miskin, ini apa kata Allah ini yang menentukan. Dan Allah menguji manusia. Seperti mana Allah menguji orang miskin dengan kemiskinan, Allah juga menguji orang kaya dengan kekayaan. Jadi orang miskin, ujiannya adalah bagaimana dia kembali kepada Allah dan beramal saleh dalam kemiskinan ini. Itu adalah kejayaan baginya. Dan orang kaya, bagaimana dia beriman dan beramal dengan kekayaannya. Maka di situ Allah meletakkan kejayaannya. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita taufik, insyaAllah. Nah, teruskan. Ibnu Umar menyambung lagi riwayat ini dengan berkata, demi Allah, tidak berapa lama turunlah pula firman Allah Ta'ala berikut. Artinya, dan betapa banyak dari binatang melata yang tidak memikul rezekinya sendiri, Allah pulalah yang memberi rezeki kepadanya dan juga kepada kamu, sedang dia maha mendengar, maha mengetahui. Nah, ini adalah daripada makna ini ayat. Kita biasa kita dengar ayat wama min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Ini ayat ini juga ini maknanya sikit lebih kurang ini begitu. Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan tidak ada binatang yang melata melainkan Allah yang memberikan rezeki. Yakni makhluk ini tidak mampu menciptakan rezeki bagi diri dia sendiri. Sebab kita makhluk. Kita ciptaan. Yang memberikan kita rezeki adalah yang menciptakan kita. Yang memberikan kita rezeki adalah ini yang menciptakan kita. Maka makhluk ini walau macam mana hebat sekalipun, dia tidak mampu yang memberikan kepada dirinya yang rezeki. Dan Allah Subhanahu Wa Taala yang menjaga kita. Kalau Allah tak memberikan kita oksigen, semua orang meninggal dunia. Dan oksigen ini kita tidak ada yang usahakan yang untuk mendapatkan oksigen. Dia datang dengan kita dengan yang semula jadi. Tetapi cuba bayangkan yang kalau oksigen yang kita nak kena beli, kalau kita lambat yang beli, meninggal terus, masalah besar. Pada tiap-tiap masa ini Allah Subhanahu Wa Taala menjaga jantung kita. Kalau jantung ini ada butang ini misalnya nak kena servis dan sebagainya, meninggal kita. Yani jantung manusia kalau berhenti, manusia yang ini akan terus yang ini meninggal. Maka Allah Subhanahu Wa Taala yang menjaga. Sebab kita pun tak mampu nak jaga diri kita. Kita tidak mampu menjaga saluran darah kita. Saluran darah ini dia berjalan di badan kita. Kita tak ada kontrol. Ini ada hikmah. Kalau kita Allah memberikan kita kontrol saluran darah, meninggal kita. Sebab kalau kita tidur, semua yang ini haywire kita punya sistem. Jantung tak bergerak, darah pun tidak mengalir, terus kita meninggal dunia terus. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala mentakdirkan ini adalah daripada penjagaan ini Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah mengatakan wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan kami telah menciptakan kamu dan memberikan kepada kamu ini nikmat ini dan menunjukkan kepada kamu kebesaran kami. Afala tubsirun? Tidakkah kamu melihat dan faham? Ini kita lihat di dalam Al-Quran ini Allah Subhanahu Wa Taala, masya-Allah, ini mengingatkan kepada manusia akan ini kebesarannya. Maka manusia yang bijak seperti mana Allah mengatakan inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi. Ini orang yang ulul albab, dia faham ini hakikat ini. Dia faham ini kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Dia melihat ini bagaimana Allah menciptakan segala-galanya, menciptakan langit dan bumi, memberikan nikmat.
dan menciptakan manusia dan menciptakan fungsi dalam diri manusia dan memberikan rezeki kepada segala-galanya. Ulul albab ini lihat kesan ini daripada ciptaan ini Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini adalah manusia-manusia yang berjaya, Allah mengatakan alladzina yadhkurun Allah, sentiasa ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan yang berdiri, dalam keadaan duduk. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita taufik ini, insya-Allah dapat ini kita menghidupkan zikrullah ini dalam hati kita pada tiap-tiap masa dan keadaan ini. Amin ya rabbal alamin. Tapi insya-Allah kita masuk ini kepada